Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sama tombol loncengnya juga. Thank you. Tapi setiap hari ku jatuh cinta padamu. Jadi karena ini bajunya baju untuk anak-anak masih SD, aku buat payetnya sedikit aja, nggak begitu rame. Seperti ini. Supaya kelihatan sedikit aja aksen lehernya. Dan menurut aku ini jenis payet paling gampang. Karena kita nggak perlu mengatur ini gitu, mengatur itu. Udah tinggal jahitin aja. Seperti ini. Sesekali kita kunci jahitannya. Kemudian kita buat lagi. Di sini aku kasih warna pink. Warna pink, warna putih, warna silver, warna ungu. Diselang-selingi. Kemudian aku pakai ini. Batu-batuan yang warna silver pelangi. Aku selalu bilang kalau warna silver pelangi itu warna paling aman. Karena cocok untuk semua jenis kain. Bukan jenis warna. Dan warnanya juga cantik sih, lebih kilat-kilat gitu. Karena ini benangnya udah tinggal sedikit, jadi kita potong dulu, kita kunci dulu jahitannya ke bawah. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sekalian jaga anak di rumah atau sekalian kerja, entah itu jualan atau apa gitu, ini cocok sekali payetnya. Sesekali kita buat seperti ini biar agak ada bling-blingnya. Terus kita buat mutiaranya. Thank you.
Jadi ini hasilnya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Karena ini kan untuk anak-anak, jadi aku buatnya simpel aja. Mungkin nanti kalau misalnya ada waktu lagi, paling aku tambahkan di ini di pita-pitanya aja. Nanti aku kasih mutiara-mutiara satu-satu supaya agak matching ke ini. Ke lehernya, nanti aku tabur di sini mutiara-mutiaranya satu-satu. Oke, sekian untuk tutorial video ini. Dan ini sangat gampang, udah gitu cepat. Dan menurutku ini lumayan bagus juga. Silakan teman-teman coba di rumah. Dan semoga video ini bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.